Keistimewaan Masjid Al-Makmur Majasem Pakan Jogenalan, yang pertama tiangnya. Tiangnya ini ada empat, yang empat ini yang 7 meter itu buatan Kalijogo, buatan Ampel, buatan Bonang, buatan Gunung Jati. Yang ke-16 tiang ini kelengkapannya dari para wali. Keistimewaan yang kedua adalah pohon belimbing. Pohon belimbing itu tanamannya Kalijogo. Sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang, cuma kecil seperti itu. Yang ketiga keistimewaannya adalah air sumur. Yang buatan para wali itu masih berkhasiat untuk segala macam penyakit. Ya. Demikian. Masjid ini didirikan pada tahun berapa ini, Pak? Masjid ini didirikan pada tahun 1385 Masehi. Oleh para wali, Wali Songo berkumpul di sini. Ini direnovasi udah berapa kali? Direnovasi pada tahun 1780. Beliau Pangeran Ngurah datang ke sini, rehab pertama yang dulunya sirap jadi genteng. Yang rehab kedua adalah tahun 2003 oleh Purbakala. Yang dulu ya seperti ini jadinya.